Liverpool sedang pantau wonderkid Nordsjælland. Klub Premier League, Liverpool, dikabarkan tengah sama-sama memantau wonderkid milik Nordsjælland, Andreas Lelderup. Andreas adalah pemain didikan Akademi Nordsjælland. Sebelumnya ia sempat juga menimba ilmu di klub Bodø Glimt. Ia baru mentas ke tim senior klub Norwegia tersebut pada tahun 2021 kemarin. Usianya masih sangat belia, 18 tahun. Namun ia sudah dipercaya untuk sering bermain di tim utama Nordsjælland. Sekarang ini ia sudah mencatatkan 48 penampilan di Liga Norwegia. Sudah ditawar Sevilla, talenta Andreas Lelderup ini kabarnya sudah dipantau oleh klub La Liga, Sevilla. Bahkan mereka disebut sudah berusaha untuk memboyong pemain yang bermain di pos gelandang tersebut. Sevilla disebut sudah melepas penawaran sebesar 3,5 juta pounds. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu pun menyebut bahwa Nordsjælland langsung menolak tawaran tersebut. Pasalnya mereka mematok harga sekitar 17,5 juta pounds bagi sang wonderkid. Diincar Liverpool, sekarang ini Andreas Lelderup memiliki peminat baru. Kabarnya ia diincar oleh klub Liga Inggris, Liverpool. The Reds sendiri dikabarkan punya kans besar untuk mendapat jasa Andreas Lelderup. Pasalnya kontraknya di Nordsjælland berakhir pada tahun 2024 mendatang. Klub tersebut kemungkinan harus melongo Andreas pada musim panas 2023 mendatang. Terlebih jika sang gelandang enggan teken kontrak baru. Laporan juga mengklaim bahwa Liverpool sudah mengintai pemain tersebut sejak lama. Peluang Liverpool. Liverpool sendiri tampak sama-sama punya peluang besar untuk bisa memboyong Andreas Lelderup dari Nordsjælland. Sementara itu di Liverpool ada Jurgen Klopp. Selain itu The Reds juga bisa menawarkannya peluang bermain di Liga Champions. Liverpool ditahan imbang Brighton dan Hove Albion 3-3. Pesta 6 gol terjadi saat Liverpool ditahan imbang Brighton dan Hove Albion dengan skor 3-3 dalam pertandingan pekan ke-9 Liga Inggris di Anfield, Liverpool, Sabtu malam 01.09 WIB. Liverpool tertinggal 2 gol sebelum 20 menit lewat sepasang gol Leandro Trossard. Roberto Firmino memperkecil skor di babak pertama. Tuan rumah berbalik unggul lewat gol kedua Firmino dan bunuh diri Adam Webster. Brighton mencuri 1 poin berkat hat-trick Trossard di 10 menit akhir pertandingan. Ini merupakan hasil imbang ketiga Liverpool musim ini dan membuat mereka tertahan di posisi ke-9 klasemen dengan 10 poin. Sementara, Brighton di posisi ke-4 dengan 14 poin. Demikian laporan laman resmi Liga Premier Inggris. Liverpool yang mengambil inisiatif serangan malah kebobolan gol cepat saat laga baru berjalan 4 menit. Pascal Gross memberikan bola kepada Danny Welbeck yang meneruskannya ke Leandro Trossard dengan umpan backheel. Trossard mengecoh Trent Alexander-Arnold sebelum menaklukkan kiper Alisson Becker untuk membuat skor menjadi 1-0. Brighton nyaris menambah keunggulan pada menit ke-12 ketika Soley Maret melepaskan umpan silang ke kotak penalti dan disambut tandukan Welbeck yang bisa ditepis Alisson. 2 menit kemudian rapuhnya lini belakang Liverpool membuat Brighton mendapatkan kans lagi. Serangan balik Brighton diakhiri dengan tendangan keras Trossard ke gawang. Tetapi Alisson masih bisa menepisnya. Pada menit ke-18, Trent membuat kesalahan yang berujung gol kedua bagi Brighton. Bek kanan asal Inggris itu salah mengoper dan dipotong Moises Caicedo yang menyodorkan bola kepada Marec di kotak penalti. Marec memberikan balik bola tersebut kepada Trossard yang dengan tenang memasukkan bola ke gawang Alisson. Tertinggal 0-2.
Liverpool mulai menyerang dengan agresif. Pada menit ke-31, Mohamed Salah mendapat bola di depan gawang setelah menerima umpan lambung Trent. Tetapi bola tembakannya bisa ditepis Robert Sanchez. Firmino memperkecil skor jadi 1-2 pada menit ke-33 lewat sontekan di depan gawang meneruskan umpan Salah. Gol tersebut sempat ditinjau VAR karena Salah dianggap offside, sebelum akhirnya disahkan. Liverpool coba menambah gol di sisa babak pertama, tetapi hingga turun minum tidak ada gol tambahan. Masuk di babak kedua, Liverpool langsung menggebrak dan menyamakan skor pada menit ke-54. Firmino mencetak gol keduanya setelah menerima umpan dari Luis Diaz. Firmino menguasai bola dengan kaki kanan dan mengecoh satu pemain, sebelum menaklukkan Sanchez dari jarak dekat dengan kaki kirinya. Gol itu membuat Liverpool makin bernafsu untuk mencetak gol lagi. Firmino nyaris bikin mencetak gol ketiganya pada menit ke-57. Andai saja sundulannya dari jarak dekat tidak ditangkap Sanchez. Liverpool akhirnya berbalik unggul 3-2 pada menit ke-63 saat Adam Webster menjebol gawangnya sendiri, setelah bola hasil sepak pojok Trent mengenai badannya. Meski dalam posisi memimpin, Liverpool masih belum nyaman dalam bermain dan kerap mendapatkan tekanan dari Brighton. Satu peluang didapat tim tamu lewat sontekan Welbeck pada menit ke-74 setelah menerima umpan Estupinan. Tetapi Alisson bisa menepisnya. Kemenangan Liverpool di depan mata akhirnya buyar setelah Brighton menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Trossard mencetak tri gol setelah memanfaatkan kesalahan pemain Liverpool. Kesalahan dari sisi kanan pertahanan Liverpool membuat Brighton leluasa melakukan serangan dan umpan Kaoru Mitoma dituntaskan Trossard dengan tembakan ke pojok atas. Liverpool berupaya untuk menambah gol, tetapi upayanya sia-sia. Hingga laga Liverpool vs Brighton berakhir, skor imbang 3-3 bertahan. Baik buat Liverpool, Ibrahima Konate sudah pulih dan siap beraksi. Bek asal Prancis itu sudah absen selama kurang lebih 2 bulan. Tapi ia kini sudah pulih dan siap berlatih lagi bersama rekan-rekannya. Liverpool mendapat angin segar setelah menerima kabar bahwa Ibrahima Konate sudah pulih dari cedera. Pemain internasional Prancis itu telah absen selama 2 bulan karena mengalami cedera otot. Kini pemain berusia 23 tahun tersebut dilaporkan sudah sembuh dan siap berlatih lagi bersama rekan-rekan satu timnya. Pulihnya Konate ini jelas menambah amunisi bagi The Reds, mengingat sejumlah pemain mereka saat ini sedang absen karena cedera. Selain itu, performa Yo Gomez dan Joel Matip tampaknya masih belum konsisten sehingga dia bisa menambah persaingan untuk lini belakang. Berdasarkan laporan The Athletic, Konate sudah siap untuk dimainkan lagi dan bertarung untuk tempat utama sebagai duet Virgil van Dijk di jantung pertahanan Liverpool. Terdekat, The Reds bakal menghadapi Brighton dan Hove Albion pada pekan ke-9 Liga Primer 2022/23, Sabtu, 1/10, malam WIB. Meskipun begitu, kemungkinan besar Klopp tidak ingin mengambil risiko dan tidak akan menurunkan Konate sejak menit awal. Sang manajer sepertinya masih ingin melihat lagi bagaimana perkembangan Konate. Apakah dia sudah bisa menyaingi Gomez dan Matip atau belum? Memang, ketika diboyong dari RB Leipzig pada musim panas tahun lalu, Konate diproyeksikan sebagai pemain masa depan The Reds. Dengan ia dikontrak dengan durasi 5 tahun yang membuatnya berada di Anfield paling tidak hingga 2026.